Berkali rumah sehat, menarik rumah sempat, bikin perawatan biasa yang menurut untuk namanya Pak Purnomo, bila harga mudah-mudahan tengah ibu segera bapak hadirin tak tempat kamu dikaji juga foto kamu sendiri sehingga dan amal bulan sehingga catat wabah dan amal saleh sehingga dan oke keinginan doa kosmahamu salam sejahtera salam seandainya tidak memberatkan umatku,
Siun Rasulullah bikin keadaan bukan dispensasi. Ya Allah, ketika nama abad tering, namun sampai dengan kalimat kukur kalimat, bikin dalam unsur-unsur lima kali. Paling seksa kali ke depan wajib kuenya 10 menit tos besar kebiah bagian nak misi dua orangnya kali kue 10 menit deh itu 4 kali jantung 50 menit mau 50 menit dengan 24 jam ya kita kurang mengabdi kepada Allah sholat ibadah paling diandalkan dengan Allah jadi nyalaman sholat ke saya pasti urusan-urusan sore saya namun sholat tak disebut cukup. Sholat tadi sengaco, Ibnu Taimiyah, saya belum pernah melihat para sahabat itu sholat di rumahnya, kecuali dia sakit, atau hujan besar, atau jangan-jangan ada virus munafik. Kata-kata, ya, virus munafik. Bahaya kalau saya virus munafik, berat. Sebetah, ke masjidnya, kamu masih ada menitrawek, di cilian si imamnya. Umat tadi imamnya datang kepada beliau sendiri, bacaan sok panjang, ini Masya Allah, umat tadi imamnya kalau baca anak esok parajang baik jika nanti elek seking bicara ngaji saja mau kita betah karena ada kami yang janjinya Masyaallah padahal Islam yang dengan ringan barang siapa yang memperberat agama ini mempersulit agama ini dia akan dikalahkan oleh apa? Kaditunya terawan bosen kaditunya ke Korea kaditunya ke akhain bahasa kesana macadu akal masjid gini nah orang ngeles gitu Masyaallah dia tukar mencari celah-celah yang negatif, dia akan dikalahkan. Tapi kalau kemudian dari hadis itu diingatkan lagi, fasadimu luruskan niatmu, waqarimu dekatkan untuk jalan yang lurus ini besok. Di jalan yang lurus ke salah satu yosan kendaraan masjid, wa'abshiru pasihan kabar gembira ke jamaah istiqomah. Assalamualaikum tibtum. Selamat bagi kalian atas amal yang telah kalian perbuat. Sabarna di masjid, sabarna di ngelaksanakeun perintah Allah. Selamat. 5 kali 10 menit, 50 menit saja pada hasil intensif ini sabarajan pasien Allah. 24 jam. 8 jam diangge kulang. 8 jam diangge damel. Terus 8 jam deui sok naonai ngobrol, nonton sinetron, ngaliwa, nongkrong, nondeh sok. Masya Allah, main catur, mancing, urus manuk, punya. Sajam, kita lu diangga sholat. Sekarang ketemu, muda agama Islam. Ayo agama usahanya sendiri kelengkap, unggah jam ibadah katanya. Mas-mas konceng dah di burungan deh, mas-mas ketakol di bedung dah, untuk ibadah dan imam. Sajam, ya sadinkan sama ini. Masya Allah. Tapi, dengan rahmat Allah dipastikan sawarga kholidina pihak rek kehampang rumah aja nih rakas gitu kurang malah urusin piwaran mayar jakat mung 2,5% terus namun kita 100 juta seberapa mung 2,5 juta ke cewek gitu nya ibarat pusat sapeda musaris magama musaris pun kita 10% kurang malah mung 2,5% mun haji dan terkedah 2 kali sudah lebih namanya jadi haji-haji rasa mana antara haji pak haji katanya walaupun 5 kali sah sang hidup kata deh walillahi ala nasi hujul baik taman istatu alem sabila namun mampu di perjalanan yang sehat yang ayah kendaraan yang ayah biaya siap ngejalan ke nana deh namun keacan mampu deh wajib oke cobi zakat fitrah, ini seberapa kilo? 2,5 kilo, 2,5 kilo sekali. Padahal orang itu seberapa bintang setahun memang biasa. Bahkan tontonan gitu, disuruhkan sakit itu. Ringan, kau memperberat. Sebab lalu kau memperberat, orang tidak bakal eleh. Yuma, tahajud menikmati, cek ustaz, cek hari ini jam kilo. Namun itu jam kilo, sedikit wajar-wajar, nah, ayo namun suruh jam kilis. Mempersulit diri akhirnya dia tidak sanggup lagi lalu tahajud ini dengan satu ini penting berikutnya Korea tidak bisa memperberat karena agama ini padahal ringan bagi kita sholat subuh cing atau sholat subuh teh ulah dina waktu kuno bisa nangkirnya berang yang kuno
orang lagi fokus ngakalan serangannya, seakan-akan berdalih, seakan-akan menahan cemilannya alasan supaya menghindar dina perintah Allah, padahal hakikatna perintah Allah teh ringan hampang. Insyaallah bahkan saum oge teu diwarang 12 sasi, ya Bu. Dina sataun 12 sasi teh sabaraha sasi diwarang wajib? Sataun bari teu nyata oge lamun teu damang mah mios, nuju datang bulan-bulan mah mios sakedah saum, nuju sabar mah mios sakedah saum, anu tos sepuh bari leuweung ririt mah mios pindah we teu anu miskin. Ringan teu Bu? Hampang teu? Nambah pasti kening ayah mutara ke masjid. Nambah pasti kening ayah muka tinggali di bisna di rumah makan gitunya. Katakan di bisna. Nambah pasti kening ayah pelit kekit mentukeni butuh kasiran. Nah pas panen satu tembung keluar sekinta loginya lebih kencap pelit. Padahal sakit itu dimudahkan nak Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dasar dasar nau kita ladang jadi pajak. Mohon ya tahu deh. Tapi kesakitan, ladang jerih payah kurang, kapinter kurang, kabisa kurang, tenaga kurang. Kemudian kalau Allah sudah berkenan, harus. Padahal sering tendai panen, endingnya biasa datang kosong. Namun Allah tidak berkenan. Sebab kurang panggil tadi tidak menyisihkan sebagian daripada yang haknya fakir miskin. Mudah bagi Allah. Ah, kewe, kamasjid malam kos. Namun pensiun kakarakan masjid. Belum tentu memang lalu bapak tas pensiun, setan dia milu pensiun. Setan milu pensiun, lalu bapak tas pensiun. Hal-hal tak mengingat. Maka jangan mempersulit. Terkadang memang harus dipaksa. Ada seorang perempuan ditanya, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Saya nanti saja kalau hati sudah ikhlas, air nama terpaksa. Wallahi, pakailah jilbab walaupun terpaksa. Sholatlah ke masjid lima waktu lagi-lagi. Walaupun itu secara terpaksa, bayarlah zakat 2.5% walaupun terpaksa. Saum paksakan sebulan walaupun itu dengan keterpaksaan. Mudah-mudahan ada hikmah sebagaimana nama masjid ini ada hikmah. Ada hikmah. Lalu Allah memberikan cahaya setiap kita melakukan satu kebaikan, maka ada satu titik cahaya di dalam hati. Semakin banyak berbuat kebaikan, cahaya itu besar sehingga mudahnya datang hidayah Allah. Karena hidayah itu bukan ditunggu oleh ayah bahasa. Nah, ada saya tahu. Karena kamu masih canggungan hidayah. Betul, sah? Salah. Hidayah itu harus dijemput. Pengawasan. Sok, enggak. Sosok-sosok. Ayah pengawasan. Suka ada orang lampu. Ini, jalan kapi surga ke mana? Jalan pihak tenggak ke mana? Kedah dituturkan. Sebagaimana anu. Terus dicontohanku. Rasulullah. Kedah aku ragu. Maksakan. Gak ayo nunggu tak ikhlas. Ese, dunianya. Masya Allah. Kajak bilang kok dipancing. Urusan dunia tak rasanya. Singsaha anu sok ngirim pangawasan. Sejak kengen bonus 100 juta seorang. Oh, kak Arab, ya. Alhamdulillah. Sok kecobian di masjid dia lah hikmahnya. Sok pangpayuna 100 ribu. Anu sok kedua 75, sok ketiga 50. Wah, alhamdulillah yang sok kanji. Biasanya gitu lah membutuhkan halaman tak kawan langsungnya. Nah, berurang mak tapi tanda urusan dunia bagi seluruh rakyat dan dunia. Wallah, Allah khairu wa Allah. Seorang Abdullah ibn Mas'ud. Sebab dunia mah dipentonkan, tapi ngali jelas. Bagi nanti hasil tenaga wakilnya dunia mah. Sementara akhirat ditangguhkan. Ibu lamun resep ke masjid, resep ngawas, resep dikir, resep tahajud, baris itu Allah dijamin surga. Nah, surga kan begitu. Karena di kayak ditangguhkan, jadi tetap kami tahu. Hari dunia mah ketinggal, kamu istri gelisah, kamu kendaraan itu mewah, di megah, dalam bumi mah ketinggal bisa. Jadi memang kami tahu, tapi pandangan adalah pandangan iman. Sebab kantor sepeda tenan. Nalika perang azab, perang azab itu perang kondar. Dina hiji wengi sakit kuek ngopeng aku bikin kata ayat cahaya dengan bulan kuek para sahabat dina keayaan iris bikin kata uang teras kondisinya lapar bikin kata carius dan Rasulullah uang daun saking kutu ayat bangun dan ditingker kumusuh-musuh Allah
azab itu sebatas kelompok-kelompok yang ingin membunuh kaum muslimin. Nabi Muhammad bersama sahabat ada di Madinah tengah-tengahnya, di Tinggar, dibikinlah kotak baru. Kemudian Rasulullah ingin mengetes sejauh mana keimanan para sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian yang bersedia untuk masuk ke barisan musuh lalu melihat apa yang dilakukan oleh musuh? Tawaran ini tidak direspon. Jadi para sahabat, apa yang berikutnya? Jangan menulis, jangan melapar, jangan menunjuk. Yona, kawan, kamu anak-anak. Soal cerdas dan pintar, tawar pintar. Adakah di antara kalian yang mau masuk ke dalam barisan musuh menyusup, lalu kemudian melihat apa yang diperbuat oleh mereka? Kalau ada yang mau, maka jaminannya surga dan bersamaku nanti kelak di surga. Angger, tetapi sedikitnya kondisinya mulai hari tak bina kalah mencekam. Sama ibu kita kadang-kadang meringan. Di warang ngawas, di warang budak ini ringan, ia menyawa. Tapi akhirnya Rasulullah melihat Hudzaifah. Ya Hudzaifah, jangan idhab padhulil qawm wangzul mala yaqamu wala tuhbisanna hatta taqina. Sama Rasulullah akhirnya dipanggil ke daya ngadep daya manusia. Hai Hudzaifah, kemari. Kemudian pergilah kamu lalu menyusup masuk ke dalam kaum kafir ini, musuh-musuh Allah. Lalu lihat apa yang diperbuat oleh orang kafir itu. Jangan kamu melakukan sesuatu apapun, jangan berbicara sesuatu apapun kecuali setelah menemui, kata Rasulullah. Benten lah yang nama Hudzaifah, langsung beritakan ini. Ya selesai tawaran deh, tadi mah tawaran, adakah yang mau? Ayana terus perintah. Kalau sudah perintah, maka tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk menolak dan banyak alasan. Hayya 'alas shalah, ini sudah perintah. Mari kita sholat, perintah. Maka pada saat itu tidak boleh ada alasan. Ya, takutnya sahabatan can parah. Urusan kudunya piceun, kita kene. Kala ieu motor can beres di kumbah piceun, kala ieu masak di situ tuh. Sarua culkeun barengan. Kalau segera penuhi ini perintah, maka seorang mukmin seharusnya bersegera untuk melaksanakan perintah walaupun itu dalam keadaan berat tapi itu perintah. Seharusnya sedikit pun tidak boleh beralasan, karena ketika dia sudah memilih keimanan, maka pada saat itu konsekuensi iman itu adalah sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat. Harusnya gitu. Ayo laporan perintah Allah. Makanya Nabi berpesan, apabila diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka laksanakanlah, walaupun itu berat dan kamu tidak menyukai itu. Apabila diperintahkan untuk meninggal apa yang dilarang oleh Allah, segera tinggalkanlah, walaupun kamu sangat mencintainya. Dan gitu, melaksanakan perintah. Jika kamu berat, tapi dengan Allah kita bantu. Wal'akibatul muttaqin. Kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang taat. Bahwa Allah yang mengatakan kerjanya anu taat. Karena saya bilang, wah, didikannya ah. Jika orang melambung di warang orang kali, kan anu betul, anu rajin, hidang mengenangnya, sekedah menghubungkan, jadi pamesetkan, sempat anu enggak, perlu sekedah, tangkau anu enggak, bekal lagi, anu agung, dibaca anu males, sami, Allah Amin. Cobi kurang mangan saupu di parentah salat lima waktu ngaji saum sasasi untuk ayah urusan urusan nyawa. Nalika Nabi Ibrahim alaihissalam ngantosan ngomongan kurang kali sabar tahun ayah nu muni ngaku 85 tahun koyong gak kurang kali berapa tak acan ngantosnya ibu kata saya ngantosan 85 demi dipasihkan kurang kali. Kadang-kadang demi nikah begini juga langsung alhamdulillah terus kayaan kan nikah sasi kemudian terus positif benernya. Nabi Ibrahim aku hoyong-hoyong nak di sini Sarah terkengeng. Kemudian sahur Siti Sarah sok-sok ditikah kemudian dan budak melihat Siti Hajar ditikah. Jadi istri Nabi Ibrahim itu ditikah. Tapi kena akhirnya saat usia wiswa 85 gaduh orang. Naon cing parentah. Sanes anu hal ringan. Hei Ibrahim, pamajikan jeung anak tadi pikeun di tempat anu gersang. Robbana inni as
antum min durriyati biwadin duri dzarqin inda baitikal muharram rabbana liqimus salat. Surat Ibrahim ayat 77. Rabbana ya rabb kami inni askantu. Aku telah menyimpan membiarkan anak cucu keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia. Masyaallah. Indah baik haram di samping rumahmu yang mulia. Jika nak pulang meninggalkan orang rumahnya, karetir borojol, orang bulu, dipicil ke si bapak. Ibu lah mungkin pincel di mall mana, di supermarket mana. Aku mohon bapak bakal apa sih aku, kayak aku bisa aku kesan minuan dunia. Tapi tinggal Siti Hajar bukan seperti ibu. Jika nak meninggalkan rumah, bapak, bapak harus terikat cinta dengan ibu. Pikirkan diantap ke tempat untuk bersatu. Cobi nawar kata-kata perempuan hasil binaan kekasih Allah Nabi Ibrahim. Allah amarkan binata. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kita perintah Allah sanis. Ibrahim seketika nawar. Naam. Mumpun ia perintah Allah. Idan la yudoi ikunam. Lamun setiap perintah Allah, mungkin Allah disia-siakan, diantapkan, diculkan, pasti diperhatikan. Eta Siti Hajar kuat keyakinan anak terterang sejak acara Siti Hajar mangsa ukur taat karena perintah Allah samina wa atona terterang ayat Mekah bakal jantung seperti ini ayat tempat anu paling seger didatangan ujalmanya taman Mekah tempat anu pang suburna caina anu pang saena anu pang hasilkan atos trilingan bahkan raja pangbeungharna eta raja Salman negara pangbeungharna negara Saudi eta teh hasil dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ibu oke bapak Allah teh terang bapak di seluruh masalah anu panyawatan teh datang kali Allah terang mata kalengah kana ge hoyong nama Allah terang bapak geuningan panen geuningan gagal ku Allah teh terang sejak lama kurang hadir ibu ge sami liur anak yang incuk hese di papatah anak terang ngempal di dia terhadap dewara demi Allah wal akibatul muttaqin kesudahan yang baik bagi orang yang rela hatena hanya Allah Maha Mulia. Kadang-kadang ujung ngawas seperti ini kita lagi mengaji mengenai panci yang dimana tukang kredit di selatan ini dan walaupun bu tekan kuping kuli digirin anak apa Allah banyak tapi ngariungna di tempat ia bukoskan bagaimana keajaiban. Buktinya Nabi Ibrahim tidak pernah membayangkan bahwa Ismail akan diganti dengan kambing. Domba itu juga kiri Ibrahim, pencit Ismail. Kalemlah mungkin diganti pemain itu dan kejadian belak. Kebedaan kebakaran mana? Hanya instrumennya samina atau anak. Saya mendengar, saya taat. Lalu kemudian mau disemprek, barulah dihentikan. Lalu diganti dengan kibas kambing yang besar. Nabi Nuh ditanyain para itu apa bakal datang cahaya yang satu badan ini? Sami Nabi Musa oke itu apa? Intinya melaksanakan ketaatan ke Allah teh terkena terang hasilnya dan pasti baca ya, baca Quran sabinten Musa lembar padahal pada orang yang abon mulai orang siun COVID-19 nya kudu nama wanita zikir minal Quran mahuwa syifa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran sebagai obat. Lalu banyak kita bagi berat, berarti obat itu di lobangan. Lesidik ayah nanti COVID-19, anu geningan sekerpok, nabikin kamaot, sekeringnya menggancang begitu. Aku ngaji Quran aja, ulah sampah. Mun perlu mah saju. Ibu sok saju, sedinten. Sedinten saju. Bagda waktu setengah ju, bagda subuh. Ongkol kurang teh, gede hutang. Hese ngayarna tapi maca Quran cara rekumah di garisan Allah tentang Quran sedangkan Allah itu betul-betul maha tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya maka sejatinya laksanakan ketaatan itu walaupun mungkin itu berat karena di balik semuanya itu Allah maha tahu instrumennya adalah rambu-rambunya orang yang beriman dan samina wa'atuh. Sok dilaksanakan. Banyak yang anu kealaman musim kurin ini. Masya Allah, namun narika menuju penuh. Terus ke sumrah Allah. Pasti ke Allah.
keras berikhtiar sanggah ke muka Allah. Kadang-kadang nusane semata acan pacem, itu orang pacem di main, namun pada bicara sebagainya. Kadang-kadang nusane semata acan di kabul, orang terus di kabul di main. Dan pangserina terus adus ke Allah. Pangserina terus memohon ke Allah. Betak geningannya, hap sakabel, ayah ibu sarang bapak uji ngobrol. Ceksi bapak dan ibu, ayah mampu, nyimpen naon, atau nyimpen naon. Bapak mah, nyimpen tadi ini, kemen atas. Belum, sebab bapak, sambungan. Terus ibu mahakun, aku bapak, diimu mahakun, semiliar. 500 juta ke masjid, 500 juta ke pesantren. Entah bapak apa? Kasih ibu, mimpi lain lebih gegah, lebar, ngorongin. Ayah lebar, kan mimpi gitu ya. Padahal kasih bapak, kenapa tuh lebar? Mudah-mudahan, bapak mimpi deh, sudah 2 miliar gitu ya. Kamu ibu nanti mimpi mah, di angin, geser kantong, geser jilbab, bentos mobil, bentos motor, lu ditataan teh, urusan dunia lain gitu ya. Masya Allah, kadang-kadang baru sekedar mimpi saja, serasa lebar kan. Apalagi mungkin fakta para sahabat mah lebih kena yakin ketika seluruhnya diimpakan di jalan Allah maka Allah akan ganti. Ada satu kisah di Amerika sana ketika ada seorang yang sakit, dia butuh operasi besar, orang miskin. Kemudian disebarkan di televisi, sosial televisi, butuh donasi. Orang-orang banyak yang simpati. Kanker sampai perutnya besar, ini harus segera ditolong. Ada yang nyumbang 100 dolar, ada yang nyumbang 200 dolar, ada yang nyumbang 300 dolar, 1 miliar ada yang nyumbang. Ayah menelepon, maaf saya juga mau ikut menyumbang. Berapa? Saya mau nyumbang 2 dolar. Semua orang pada mencibir, mana orang saya tahu, waktu rumah merah 100-100 dia merah 2 dolar. Dia tetap memberikan 2 dolar. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu lebih tega? Ini butuh bantuan besar, kamu menyumbang cuma 2 dolar. Demi Allah, yang kusumbangkan itu adalah setengah dari harta yang punya. Hebat! Si orang ternyata enggak tuh 4 dolar. Misalnya 18 ribu, berarti lagi 2 dolar, lagi 28 ribu. Mana 4 dolar? Masuk ke semuanya kaget. 4 dolar, kamu cuma 4 dolar diberikan 2 dolar. Maksudnya apa? Saya tidak tega melihat ada seorang makhluk Allah dan itu adalah saudara saya sendiri. Dia sakit kemudian saya tidak ikut prihatin dan menyumbang. Walaupun mungkin saya dalam keadaan pahit, tetap saya ingin membantunya. Ternyata ini orang-orang banyak yang tersimak. Saya nyumbang 100 dolar berikan kepada si pasien itu, kemudian yang 100 dolar berikan kepada yang tadi nyumbang 2 dolar. Yang lain juga sama, saya juga sama, setengahnya kasihkan si yang nyumbang 2 dolar. Akhirnya dengan izin Allah, lihat ketika orang itu dengan keyakinannya bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang yang totalitas menghambakan diri, Allah mudahkan. Hingga ketika itu diajak besar-besar stasiun TV kemudian diwawancarai. Memangnya pekerjaan Anda apa? Saya sebetulnya penganggur berat, sudah lama-lama kerja, saya kemarin tadi tidak punya. Kebetulan saya cuma punya 4 dolar. Saya lihat ini ada orang butuh bantuan. Karena saya tidak punya pekerjaan. Lalu kusumbangkan 2 dolar itu untuk memancing janji Allah. Malah sudah tak menerimanya. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Lalu Allah turunkan malaikatnya. Orang-orang kemudian tergerak hatinya. Memberi uang banyak kepada dia. Dan memberi pekerjaan yang cocok kepada dia. Pancing mata kepada orang-orangnya. Sehingga betul seharusnya seperti itu. Ketika kita sudah menyatakan menjadi mukmin, maka pada saat itu segeralah totalitas apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Kenapa? Karena para sahabat itu dia betul-betul setelah dia menjadi seorang mukmin di dalam hadis bab tentang manisnya iman. Salatu mangkuna wajada halawat iman. Ayyakun Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa. Wa ayyuhibbal ma'ulai yuhibbu illallah. Wa ayyakroha ayyamuda fil kubri ba'da angkodahullah. Tak, harus kenal. Sahabat mah benci ayyakroha ayyamuda balik dari fil kubri karena kekukuran. Saat tos nangku Allah disalamatkan.
sangat tidak aku bisa benci. Kama yakroha ayyub dapat timna, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kayaknya ciri sahabat depan. Sahabat mah ges teka bayang deui. Cadu kudu ngalakukeun deui kalakuan dosa. Hoream ges geus mulai detik ieu moal ngalakukeun deui maksiat. Moal ngalakukeun deui parentah-parentah anu dilarang ku Allah. Geus mulai detik itu pula dihentikan. Itu sahabat. Pada ibarat ya, silah tobat sambal. Tobat teh mah ada, isukna coel deui coba deui kana sambal. Tapi sahabat langsung ketika dia taubat, maka sebagaimana sabda Rasulullah, mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian, izdanibu, maka segera tinggalkan, wama amartukum anhu fajtubihi mastata'tu, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Perhatikan dua kalimat ini. Upami setinggalkeun naon anu dilarang ku Allah, naon anu dicarang ku Allah, nu diperyogikeun naon Pak? Nu diperyogikeun tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Cek Allah haram judi, cek Allah haram miras, haram narkoba, haram zina, haram korupsi, langsung tekad nang kuat. Tek. Mulai dikiki geus moal. Sebagaimana para sahabat pada saat itu Bu, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu memegang botol atau mungkin peci yang poci yang isinya itu apa? Khamar. Di situ ada Ubay bin Ka'ab, ada Tolhah bin Ubaidillah, kemudian ada juga Abu Ubaidillah, Abu Tolhah, Abu Ubaidillah dan Ubay bin Ka'ab. Anas bin Malik itu mau menuangkan minuman khamar. Saat itu belum turun ayat yang menyatakan bahwa minuman keras khamar itu haram. Canaya. Anas bin Malik, ayo kita minum-minum dulu, ayo. Kemudian ketika Anas bin Malik itu mau menuangkan minuman kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Abu Tholhah, lalu terdengar, wahai kaum muslimin, hentikan semua minuman khamar. Mulai detik ini haram minuman khamar. Wah, langsung. Di luar ada yang mengatakan bahwa minuman khamar sekarang mulai haram. Sudah turun ayatnya haram. Langsung Anas bin Malik diawurkeun dina teko teh. Sami Abu Tholhah Abu Bilal dibanjukeun. Kendina ditakaran kabeh di kota Paranus. Akhirnya kota Madinah penuh dengan minuman arak. Langsung harita erek deuleun. Ulah nepikeun ka Ustaz, nya abdi mah apa cek Ustaz kan cenah ngaranna mabok teh haram. Nu biasana saya mah sabotol, aya mah dikurangan geus sagelas. Meunang teu? Kenging teu? Tidak, totalitas hentikan. Ustaz, abdi mah da apal ayeuna mah geuningan riba teh haram. Biasana nginjem ka bank teh 100 juta, ayeuna mah erek ka koperasi mah leutik 10 juta. Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Hentikan segera. Kalau sudah tahu riba itu haram, ayeuna mah erek nyicil motor we, bae mobil mah moal da apal haram. Hentikan segera. Maaf ini kalau ada yang tersinggung, maaf. Ini pengalaman pribadi. Mudah-mudahan ya bisa jalan. Rokok Pak hukumnya dua. Haram dan makruh. Beda. Gak ada yang mengubah. Rokok itu haram dan makruh. Saya maaf sekali lagi. Memilih yang haram. Kabur api tukang resep. Samsung. Mudah-mudahan bukan mengumbar air di Samsung. Wah. Dan dia udah kepikiran kalkulatornya. Masya Allah. Hantaman hitung-hitung duit. Pada aja tumpul-tumpul wae. Akhirnya. Kemudian ketika saya tahu setelah di istihad belajar pula, akhirnya saya hentikan pengajikan istri demi kenal Allah. Si Amin juga telah membuat pasti oke. Habitat dari tidak, saya sudah mengambil fatwa haram, maka boleh detik ini saya berhenti. Eta mengenai sesa salaman batang, potong itu cecek, ijen langsung bertanya. Seperti itu, ya harus seperti itu. Jilbab itu wajib memperlihatkan aurat itu haram. Ustaz Abi itu terangnya, ketinggalan itu haramnya. Yang Abi pada itu juga ramah, lima belum makin baik. Hah? Dan mulus kene, bukan karena kupar kapur, kudis kurap dan panut, kemudian ditutup, ente. Reksa kumaha mulus naudanya. Kalau sudah tahu itu haram, hentikan segera. Maka ketika melaksanakan perintah Allah, yang hukumnya adalah disitu dilarang, apa
apalagi kalau hukumnya diharamkan, kudu dibutuhkan tekad yang kuat. Laras itu? Tekad yang kuat. Aduh, tapi sebaliknya ketika melaksanakan perintah Allah, wa ma amartukum an ta'budu ma astata'tum bi. Benten dia mah. Lamun dina ngalaksanakeun perintah Allah, sok atuh laksanakeun samangku anjeun teu. Bater Allah mah nya. Lamun netepan ku teu kiat ngadeg, biasa sami. Alladzina ya'budu Allah, ya Allah, itu dalam keadaan jenuh. Ada orang-orang yang mengingat Allah, dia berdiri sholat. Bila mana tidak kuat, dia duduk. Namun kekiat duduk, ya saya itu tidak boleh. Walaupun kekiatnya koler, ya saya itu kicau. Allah Akbar, sami Allah, Allah Akbar. Namun kekiat itu isyarat, jadi sholat. Genteng gitu, terakhir itu sama. Semua mungkin punya isyarat terbiasa, maksudnya sholat. Islam itu memberikan kemudahan. Bila ngelaksanakan parentah, mah, anu hampa, meringan. Saum, nalika kekiat mah jangan kosmik dan wujud lemah di rumah kamu diri tak ada nama muasa lo itu serius dan tidak mau bahkan pun dia cinta hari emak wajib baru itu sahur mati istighfar pun dia wiswana ayo 76 tahun terus kekiat kamu sahur lainnya bebek bahkan di kentang puyeng pingsan terkedar waladina yudhikunahu. Dan bagi orang-orang yang lemah di sini cukup bayar fidyah, masya Allah. Tapi Islam sudah memberikan jawaban, melaksanakan perintah Allah semampu nanti ulah sakasamper, ya. Tapi semaksimal mungkin. Ibnu Qayyimah bikin kaki yang kayak mengingatkan tafsir 42 masukat waktu perkhidmat ibadah Allah teh. Semampu kalian teh, murid-muridnya diajak balap umpat, sprint, murid dosanya cuma tersengarebekan, capek, tenang di negeri di mana, finishnya, wah itu kain termusel umpat, ngebikin kau pingsan, lalu ketika itu setelah siuman, kemudian dibangunkan, kenapa kamu harus sampai pingsan? Saya ingin menerangkan beribadah kepada Allah semampu kalian itu semaksimal mungkin. Kita ya, salawat itu cukup 100 kali pun perlu. Namun dikir subhanallah wa bihamdi ente kalimatan khafifatan indal lisan wa thaqilatan indal mijan. Hampang ucap terus tapi berat timbangan anak batur 50 ya 200. Masyaallah kan seperti itu. Terus maksimalkan karena tahu bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu di dalam Islam, bagaimana melaksanakan perintah Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan, baik itu masuk akal ataupun mustahil, tapi tetap kerjakan. Cenderung ibu mustahil punya bapak membencin anak, tapi ya perintah Allah benci. Karena kakeknya Allah tidak akan membiarkan lalu diganti dengan doa. Sebaliknya orang anu sok membangkang, berpaling, berdengkung. Terus hanyalah sholat yang anggar bayi masih kene macul di sawah. Terus hanyalah pola anggar masih kene masak ibu teh tergerak terdurcol. Terus tergerak teh masya Allah masih kene sibuk. Sebagaimana di dalam surat doa. Diundingkan ayat 124, 125, 126. Allah bila itu sifat. Waman a'radatan dikri, fa'innalahu a'isatan dunia, wana suruh yawman kiamat. Ola, Rabbi lima hasyatkan i'amal, wakad kuntu basira. Ola, kadalika atat kelahiratmu, panasita, wakadalika yawman kusa. Rakus dunia ayat. Waman a'radatan dikri, singsahaan berpaling kena gugup karena perintah Allah. Pak innalahu sesungguhnya lah baginya ma'isyatan dunya kehidupannya yang sempit. Sempit sekali. Dalaman berdegong ke Allah mahirun rupah. Sesungguhnya keburukan itu memberikan kegelapan dalam hati. Sok ngabohong hiji titik dosa. Nusok curang titik dosa deh. Nusok melakukan riba dosa deh.
nusok mabok dosa diusi terus, semakin banyak titik hitam di dalam hatinya, maka digenggai, diarahkan juga dari nasihat ini berdebong. Nah, anggar kamu amlang kudir lagi dulu, sebab berwek hartanya. Makanya Allah mengancam barang siapa yang berpaling dari peringatan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu di tiga alam. Tiga alam. Satu di alam dunia. Kedua di alam barzah. Ketiga di alam akhir. Di alam dunia, manusia pada doa Allah. Rupa kira masa depannya semurem. Hatena terulai siun. Tukar. Sare ikut tiba. Dahar dunia asa dipeperi. Nyawi ismunan duit korupsi. 1 miliar. 2 miliar. Bahkan bantuan sosial. Nuh berpokokin. Telah kemana kanan-kanan. Wallahi. Jika casing nabungan padahal tenang, stres. Lihat para entertainer, artis-artis anu diperbudak di dunia, yang meninggali mulutnya, ada dina Indonesia, ada dina CTI, dina SCTP. Waktu yang ibadah ke Allah, tersisa casingnya juga mobilnya ada Ferrari, imahnya mewah, majikannya mungkin lebih tinggi. Tapi sebetulnya Allah di mereka susah, tenang, tegangai, tuntunnya stres. Si Darta, pengusaha kopi di India, terkaya, bahkan menyanyi kopi Fubat yang miliknya Yahudi. Dia akhirnya stres, padahal hopat duit. Jangan berpaling dari peringatan Allah, hirupna rupak. Kesingannya ibu yang meninggal sinetron, kekirakan Allah, ikatan cinta. Masya Allah, menikmati ngali, artis-artis terkara rasek, pakai jas. Nah, anda itu mobilnya harani, gerilis. Padahal entah, hakikat itu tersiksa loh. Benten salib ahli masjid. Bahwa dikasihan ketenangan. Wa inna al-bun. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan itu. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin wa unsa. Fahuwa mu'min falahu yannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia yakin mempunyai keimanan bahwa amal solehnya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar, yaitu nanti di surganya Allah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. Raja, walaupun kesinan, empat calon pimpinan Tuhan, pimpinan suruh ini, baju kewangan, selera, kewangan, kewangan, selera, capi, tapi ahli masjid, ahli kiroah, sebetulnya ini orang pinter thinking ya, berpikirnya masa depan, yaitu ingin berkumpul nanti dengan keriduan Allah di surganya Allah. Ini yang masa depannya cerah. Al-Qais mandi ada nafsa mu'amil mu'amil. Orang yang cerdas itu, yang senantiasa meredam nafsunya, kemudian dia mengumpulkan bekal untuk nanti hari kematian. Maka orang yang berpaling dari peringatan Allah, karena daik sholat, karena daik ngaji, karena daik majelis ilmu, masa depannya suram. Siksaan kedua, yaitu di alam barzah. Sebutkan oleh Ibnu Katsir, ma'isatan dongka, kehidupan musuhitan kumaha, yaitu kuburan anak aku 2 kali hijitnya, terus semakin menyempit, tak, disempit kedai, lebih ke tulang-tulang, tidak nanti saling bersempitkan. Gencet. Kemudian kata Ibnu Katsir, lalu didatangkan atin. Apa itu atin? Atin itu 99 ular yang besarnya melebihi daripada orang itu. Yang satu ular mempunyai 70 kepala. Dipacokan, dicapi-capi, tri, pacera, cabut, dicaklok, digil, digil, pacerai, pacera, meratan. Jagat, majelis meratan, langit, semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Terkejar mengenal dan dari yang paling penting Allah maha esa dan maha suci. Warasumu yang mati aman, nalicamkan di alam akhirat satu kali dikumpulkan di padang mahsyar dengan kehilangan lolong. Sampai ketika protes ke Allah, di maha sentani aman, pokok kuntu basirah, ya Allah, kunaun pun dijadikan lolong. Padahal aku ikut di dunia, aku pun biasa dilalu Allah. Kalau kadari ke atas ke ayat dengan demikianlah, karena pada hari kami ketika di dunia pada saat itu kamu melupakan pepering di kami, ayolah mana yang diserolong karena hukum-hukum kami, karena perintah-perintah kami, ayolah mana yang dilolong ke kami.
di alam, di padang waksa, terus itu mencengkam lolo. Padahal karek orang ngalaman lengong-lengong lagi gitu ya. Sementara jika orang mencabut kakak-kakak jempol genang yang usah kemeja. Kemudian ini dia terus menunggu berjuta-juta tahun di padang waksa. Persidangan persidangan akan dilalui dalam keadaan mencengkam dan ia buta. Hukuman bagi orang yang berpaling dari kerjakan ini. Alladzina yunfiquna fis sarra' wat dharra', orang-orang yang menyimpan hartanya itu baik dalam keadaan sarra, sarra itu dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ang susah dengan kaya sempit, Pak. Terus masyaallah. Juga tidak malu dengan ini kacang beres, mau makan bulan subur tuh. Masyaallah, anu repot nalika orang menuju hajatan. Kadang-kadang dengan pengantin mah menikun ke alim buru-buru acara tebaran dan nanti make up teh dengan 2 juta bayar mah oke. Mencari sholat tadi diil, lohor bikin ke maghrib, lohor asar maghrib diil, ada itu di jamaah sekali itu serapel ke masuk gara-gara make up, ya Rabbi. Dia dalam keadaan buta nanti mah, kemudian dalam keadaan hidupnya dalam keadaan dapat tersiksa baik di dunia, di alam badan, di akhirat. Maka sungguh Allah akan merahmati kepada seorang suami yang bangun di waktu malam hari, lalu dia membangunkan istrinya untuk sholat tahajud bersama. Dan sungguh rahmat Allah tercurah kepada seorang perempuan, kemudian dia bangun sholat malam, lalu ia pun membangunkan suaminya. Beb, gitu kan? Namun ibu kumaha dibantah si bapak? Ya. Sayang, sok orang mulut sekali. Lalu mencipratkan air ke mukanya. Jadinya, masya Allah, entah di gelir-gelir kita suci percaya sekali. Masya Allah, maka Allah akan merahmati orang yang kemudian bangun di seperti kabala. Lalu sang bapak menjadi imam, istrinya menjadi imam. Bahkan anak-anaknya juga ikut dibangunkan. Terculak Allah. Segala permasalahan hidupnya Allah yang akan menyelesaikan. Tidak mungkin Allah mengabaikan. Alaihissalam bina bin abda. Bukan Allah yang akan menjadi kebutuhan hamba. Allah sedang dekat-dekat. Mata wajar, Pak Ustaz. Tapi masih kesusah. Nau kesusahan yang begitu dia banding. Tapi kan banyak waktu tidak mengamang. Tapi kesusah ekonomi. Tapi kan ke air nesamatan. Begitu kan dia. Bari di utara tahan. Nau bila musibah. Bagaimana mungkin Allah dalam menyelesaikan permasalahan? Padahal Allah ketika dekat ada di langit dunia, dia tidak meminta. Padahal Allah sudah dekat di langit dunia, kemudian barang siapa yang meminta aku terkabulkan dan berdoa aku akan mustajab dikabulkan. Lalu kemudian dia beristighfar aku ampuni. Kenapa dia tidak meminta? Rugi kalau hanya sekedar kemudian kenikmatan dunia lalu melupakan kenikmatan akhirat. Lupa sawah harus itu lega. Bumi harus aku temukan, kamu biasa itu mewah, nah, yang kata lah, usut dibandingkan, nah, sahur ulama kamu, sok, anjir, celupkan, kacau rutek, karena cahaya laut, tolong tenaga angkat, pas diangkat pun ayat dah, cahaya kita sekecelak, anu nempel di najur, cahaya sekecelak, anu nempel di curutek, kanu matan, anu Allah dimaparin di dunia, anu ayat dari para mukir, ibu sarang bapak, bahkan orang yang mungkin dengan suami ini merangkutkan, rayaan jadi presiden, rayaan jadi raja. Kita langsung kecelak. Sedangkan kenikmatan laut, sebuah samudra akan ditangguhkan nanti. Kayak kita mah terjaga, terjalma-jalmaan, tak akan kami itu. Terjalmaan bodoh, namun lebih enggak, lupa tujuan itu. Padahal sejatinya Fir'aun sekarang itu jasadnya ada di Mesir. Dia terbalik kemas sudah tidak berdaya. Berapa ribu tahun yang lalu dia ditenggelamkan oleh Allah karena berdoa. Kemudian hanya dengan tersedak saja. Mau ketemu antara saluran nafas kemudian dengan saluran air, dia bertemu masuk si air ke dalam saluran nafas. Sakit itu berawal apa yang namanya? Tapi sekarang dihinakan oleh Allah terus setiap pagi dan sore diperlihatkan. Hai Fir'aun, berdoa mereka kami. Tinggalin tangke, sanggusnya kiamat, siksa mana kalau kamu beri kekuatan mana. Makanya orang kafir ini, orang yang berdebong, basang ngalap Allah mah, ngajui harta langitnya nawa,
minta kepada Ya Allah, jangan kau apa kiamat tangguhkanlah Ya Allah, jangan sampai terjadi kiamat yang tangguhin siun ningali siksa lewi perih. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana masyarakat kamu Namrud, kemudian semua orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya tujuan kita adalah selalu melaksanakan perintah Allah, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. So, dasarkan dalam di rumah paling lama oke 60 tahun sing sabar dengan kata-kataan kepada Allah. Ulah dikit kan nyesel. So, Pak, pamit di masjid tempat nanti sabar aso. Ayah dua baris, tiga baris. Alhamdulillah. Kada nama pinu sahabat pas seperti salat Jumat. Udah diselesaikan, naga pungkur ke sholat berjamaah, naga pungkur ke sedekah, naga pungkur ke ngaji, hatta tidak jauh ahad umum. Olah kerjaji, balik amal salihan di mata Rabb. Kita hanya ngelana, anu kos kaya di alam batin. Hatta wujudkan kaidah jauh ahad umum ketika sampai kematian kepadanya. Lalu orang-orang yang sudah mati menyebalkan kurang teh, dia mengatakan Rabbirji. Ya Allah, wikin dari api tekanunya. Nau nabi pikahan ulana, ta'ali akmal salihan di mata Rabbi. Mugi api terbiasa melaksanakan amal soleh yang kantos di kantun dan ku api. Kita bakal hidupin dari itu, Pak, ke dunia. Wow. Terus di alam barjan, mengawani wikin dari, walaupun dengan seumur sedetik. Ayo nabi, pastikan kita di semua Allah. Sok tidak sesuai-sesuai, laksanakan Allah. Bagaimana tema kita kali ini adalah taat saat dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan berat maupun dalam keadaan dengan sangat taat kepada karena hakikatnya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya kira mungkin cukup kalau sudah masuk ke kelasa dan ada lebih maaf saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan pernyataan itu mungkin dari orang sendiri benar dan mutlak dari Allah.